Assalamualaikum kepada semuanya yang menonton vlog hari ini. Ini adalah episod 1 vlog musim kedua untuk pada tahun 2019 ini. Aku sekarang ni tengah dah pakai baju siap dah semua. Sebab aku hari ni nak pergi ke pusat bandar Parit Muntah. Sebab aku nak beli satu device untuk TV. Dia panggil dia Anycast, Miracast Anycast. Benda tu aku tak ambil kat sini. So yang tu dia macam boleh tengok video dari handphone, daripada handphone ke TV. Dia macam mirroring lah. Oh, tu kan yang tu yang sample tu aku nak test tengok macam mana. Kalau boleh, boleh tengok YouTube kat dalam TV. Lagi best, tak payah streaming apa semua. Kita test tengok yang baru ni. So, ikut aku pergi ke pusat bandar. Bye. When it hits you, yes, indeed. Yes, 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 you shall. When it hits you, yes, indeed. Yes, 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 yes. When it hits you, yes, indeed. Yes, 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 you shall. When it hits you, yes, indeed. Yes, 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 indeed. Yes, you, you holler. Yes, indeed. 1, 2, 3. Thank you.
parking, cari parking. Jadi macam dataran. What the heck? Okay, assalamualaikum pada semuanya yang menonton vlog ni. Okay, ini kali ni sambung balik ya. Aku pun saja balik daripada pusat bandar. Punya lama aku dah bawa balik sampai ke rumah. Aku baru selesai lepas mandi apa semua. So aku cadang kata nak beli Anycast ke apa kan, Anycast yang kecil macam Anycast Fire Stick apa semua aku cadang lah untuk nak mirror handphone aku ke TV kan. Rupanya handphone aku tak boleh buat sebab aku bawa pergi kedai daddy, aku bawa lah nak try tu kan, buat test lah benda tu. So aku pergi buat test apa kedai tu. Orang yang buat test yang handphone tu aku nak bagi padankan tu, dia kata tak boleh detect. Rupanya handphone ni tak boleh padan alat tu. So aku tak jadi belilah. Harga dia pun RM45. Boleh tahan jugalah harga dia tu. So dan sekarang ni aku tak jadi belilah apa tu. Setelah sekarang aku tinggal satu barang tu. Aku tinggal satu barang, aku bawa dekat Lazada. Itu apa, digital antenna TV untuk my TV, untuk decoder my TV, sebab aku dah dapat decoder my TV. Bukan aku dapat, mak aku dapat lah decoder my TV tahun lepas, tahun 2017 tu. So sekarang ni tunggu antenna tu lah, aku dapat test apa semua, boleh pakai balik lah. Aku kembali buat vlog lama, aku macam berehat sebentar. Aku cuma nak cakap terima kasih lah kepada hampa semua lah. 59 subscriber bantu aku naik balik channel aku. Apa yang aku buat untuk channel vlog aku ni, sebab aku tak tiru semua, aku tak tiru yang depo-depo banyak ni semua ni lah kan. Sebab ni channel vlog, bukan channel parody, bukan channel challenge lah, mukbang lah, apalah, ASMR lah, apa semua. Aku tak jaga, itu bukan aku. Ni lah channel vlog. Dan channel vlog ni, aku tetap akan buat sampai bila-bila. Aku buat channel kamera tadi, okey lah. Okey, macam ni. So,
Terima kasih dan puas semua support channel aku, vlog aku ni. Aku cadang channel ni, vlog aku ni nak dapat sampai ke 100 subscriber ataupun lebih lagi, dapat 1000 subscriber pun tak apa. Alhamdulillah. Jadi aku buat vlog walaupun tak tiap-tiap hari pun, mungkin seminggu sekali ke, dua hari sekali ke, aku tak akan buat. So terima kasih kepada hampa semua, tolong support channel aku, channel vlog aku ini. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum.